akan kita hadirkan dari Bapak kita, Bapak Kepala Madrasah, ingin menyumbangkan suara emasnya dan membawakan sebuah judul lagu Sebujur Bangkai. Iya, tepuk tangannya. Beri semangat. Baiklah, untuk mengisi sebelum acara, Sugeng Rawuh, Sugeng Binara, Bapak Ibu, kita isi lagu-lagu sebelum acara dimulai. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Setepatnya jasad terpendam, setepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Iya, tepuk tangannya, beri semangat. Penyanyi dadaan ini, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadaan tapi yo bisa diundang nanti, Pak. Anak-anak silakan untuk menempatkan tempat duduk ya, biar enggak kelihatan keliaran. Kalau selama ini diri berhiasan emas, intan, permata bermandi cahaya, tetapi kali dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi mencentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Demikian anak-anakku sekalian, Bapak Ibu. Semoga mengingatkan kita semua bahwa yang namanya kehidupan pasti ada jangka waktu tertentu sebelumnya. Monggo kita isi kehidupan ini sebelum terbungkus kain kafan alias kita meninggalkan dunia.